kenapa sih pada heboh tentang goyangan saya? Gini loh guys, kalau misalkan gue di acara pengajian, ya gue pasti akan diam kayak patung secara hikmat. Tapi kalau misalkan di acara panggung besar, acara rokok, acara festival, itu tergantung klien. Kalau gue dibebaskan untuk bergoyang, ya gue goyang aja. Yang lagi kalau misalkan ada yang bilang itu goyangan ranjang, yakin goyangan ranjang kayak goyangan aku. Ya gak mungkin banget. Goyangan ranjang kayak punya kayak aku ya potol kafir ya. Gitu loh. Jadi maksud aku, ya terima kasih masukannya. Tapi maksud aku ya, kita sebagai seorang selebritas, sebagai seorang penyanyi, ya aku bisa menempatkan diri aja aku di mana dan kliennya siapa dan mereka maunya aku seperti apa. Gitu ya.